Kita tumbuk sampai habis. BTW, aku bikin ini jam 4 subuh ya. Ini mau aku bawa ke kantor. Suaraku morning voice banget kan. Aku mau lanjutin dulu sampai habis ya. Kita mau bakar terasinya dulu. Oke, aku mau jelasin sama kalian. Untuk hari ini aku mau bikin rujak. Sebenarnya buahnya itu banyak yang bilang pakai nama lain sih. Kata orang Sunda sih bilangnya huni, kemudian ada boni, ada noni, dan sebagainya. Nggak tahu deh di tempat kalian disebutnya apa. Aku punya huni, ini yang udah aku tumbuk. Ini keluar air ya, airnya tuh manis asem loh. Jadi seger banget, serius. Kemudian aku punya cabai, ini nggak aku pakai semua sih. Paling aku pakai beberapa 10 atau 11. Aku punya gula, gula merah. Aku pakai 2. Kemudian aku punya terasi, tadi aku bakar. Gila, pagi-pagi aromanya sekompleks bau terasi semua. Sorry ya. Kemudian aku punya garam 1 sendok makan. Oke. Kita ulek mengulek pagi-pagi. Oke. Aku pakai cabenya 10 aja ya. Tapi aku gemes. Aku pakai 15. 17 deh. Sorry. Aku masukin garam. For your information, bahwa buah ini tuh udah langka banget ya. Ini susah banget nemuin yang jual ini. Bahkan beberapa pohonnya tuh udah kandas, udah gugur gitu. Sebenarnya ini harus dilestarikan sih. Dan biasanya tuh si abang-abang tukang rujak bebek itu lewat sambil dipikul. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada buah huninya maksudnya. Kalau dia sih masih jualan rujak. Next aku masukin terasi. Ini wangi banget loh, serius. Wangi terasi. Ini pagi-pagi kita ngulek. Kita gak usah ke fitness kayaknya. Atau tangan aku sakit gara-gara aku kebanyakan ngulek. Next aku masukin gula. Gulanya cakep banget. Kemudian pelan-pelan kita masukin huni ya, atau boni. Oh my god, aku ngiler banget, tapi masih pagi. Wangi.
Wanginya tuh khas banget ya, wangi asam-asam manis gimana gitu. Sumpah guys, beneran sumpah. Kunir. Oke, ini kita mau aduk rata. Buat yang udah coba buah ini, mungkin dia sama ya, akan merasakan kengileran sama yang aku rasa pagi ini. Aku mau cobain ah. Oh my god. Pedas asam. Segar. Oke. Okay.